Ya, sore ini saya barusan sampai di apa namanya? Barusan kita sampai di apa namanya? Di Peach Village. Di sini ada acara sawalan Parvi Jogja. Kita lihat siapa saja yang datang ya. Ayo kita datang. Kita lewat sana. Hujan, 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 hujan. Satu patah dua patah kata lah sini lah. Kita kan ngomongnya Parvi nih, kebetulan ketuanya kan Mas Bambang. Sebelum kita bebas acaranya di sini, mau makan, mau break dance, mau renang di kolam itu juga gak apa-apa, bebas. Iya, selamat sore teman-teman. Kita masih menunggu teman-teman yang lain berhalangan karena hujan. Kayaknya juga ini sudah reda. Tadi banyak yang pamit karena masih terkendala hujan. Kemudian beberapa teman pamit karena barengan dengan event, barengan dengan reading, barengan dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Saya mohon maaf kalau ini agak tergesa-gesa karena sabjadi saya diiringi sama Mas Uye waktu ketemu dua hari yang lalu Mas Uye ini. Mas belum ketemu lagi. Mungkin itu sawalan. Langsung. Kemudian sebenarnya yang namanya sawalan itu kan konsepnya kan silaturahmi. Sebenarnya kita hanya ingin ngaroke lagi. Semoga teman-teman masih diberi karunia kesehatan, kesejahteraan terutama. Dan saya senang ketika teman-teman sibuk semua. Ketika banyak yang gak hadir ini antara nyebari ning yo asyukur. Karena teman-teman masih banyak kesibukan. Sehingga paling tidak masih survive lah. Nah, yang slow-slow ini memang yang kemudian agak sibuk. Slow ini, gitu kan? Terima kasih untuk Mas Gus atas kerelaannya, luar biasaannya. Ini susah catatan duanya. Selalu lembu-lembunya ya agak. Sekali lagi silakan menikmati hidangan, gak usah menunggu siapa-siapa, bisa memulai, bisa tanduk berapapun kali yang diinginkan. Itu saya sudah mencicipi dan masakannya sangat warungable. Jadi yang buka warung ini cocok macam ni. Special buat orang tersayang. Kau tunjukkan arah mana yang kini harus ku tempuh agar diriku tiada sisa lagi seperti dulu bersama bayangmu kasih. Someone say, here's the hero.